إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وصبرا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من حر النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد الحمد لله شكر puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa yang kita ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini mari kita ma'as sunnah insya-Allah taala. Jadi minggu lepas kita sudah pun menjelaskan bahawa pada hari akhirat, hari kiamat, matahari dekat dengan khalayak atau dengan manusia lah, tahu itu dekat sampai panah matahari itu membawa kepada manusia itu berpeluh. Nah, peluh mereka mengikut kadar amalan mereka masing-masing. Orang berpeluh banyak, tanda kata amalan baik dia sikit. Orang berpeluh sikit, tanda kata amalan baik dia banyak. Maka bagaimana kita nak menghadapi nak menghadapi kepanasan pada hari akhirat? Kalau dunia ni 30 unsa, 40, nah, hanya sementara saja. Dan kita telah jelas kata api kepanasan dalam pada kiamat tu berganda ganda sampai 70 70 kali ganda. Cuba kita fikir tengok, nah, kalau kita maikun tengok 40, misalnya hari ni panas 40, mai pukul dengan 70 atau pukul dengan 99 lah, kita tahu satu bahagia ada boleh 2000 lebih panah dia, 2000 lebih unsa dia panah, tahu itu. Itu adakah kita tahal lasak? Memang sudah tentu kita ya ada tahal lasak, kerana manusia bila dia duduk di hari kiamat ni tak serupa dengan hidup dia atas dunia ni, tahu itu. Maka hari ini kita nak tazkir lah sekali lagi, walaupun kita sudah dengar sunnah ni, hadis ni, iaitu orang-orang yang tidak kena panah. Tu. Mudah-mudahan kita dapat tupai dia ratik, masuk oleh puak dia ratik, tahu itu. Sebab kita takut panah, panah akhirat semua kita takut. Orang-orang apa ni, ahli neraka mengikut pada surah Zumar ni, dia kata lahum min fawqihim zulalum minan nar wa min tahtihim zulal. Bagi mereka itu disediakan daripada sebelah atas mereka itu zulalun. Zulalun ni sebuah payung dah. Nah, ada payung dia, tapi payung minan nar, daripada api. Na'udzubillah minan nar. Na'udzubillah minan nar.
Patua min tahtihim zulal, dan dari bawah mereka itu juga ada payung juga. Atas bawah maknanya semua daripada api belaka. Payung yang dibina daripada api, bukan pada seming, bukan pada atak, bukan pada daun-daun kayu dak. Nah. Semua tu panggil wak daripada bahan api. Itu bahan dia untuk nak bakar, nak memanaskan manusia-manusia yang merugikan hidup dia di atas dunia ni. Nah, na'uzubillah minan nar. Maka hari ni orang yang kita nak tupai, dan insya-Allah kita usaha masuk daripada mereka itu, iaitu hadis yang kita selalu dengar dah, tapi insya-Allah kita ulang sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi zillih yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan dari manusia yang menduhkan akan mereka oleh Allah di bawah bayang teduhnya, iaitu teduh arasnya jaga air Allah lah, atau di bawah teduh arasnya, iaitu hari itu tu la yauma la zilla illa zilluh, hari yang tidak ada, tak ada. Nah, Allah menafikan zil, tak ada, tak ada bayar, tak ada teduh sekian pun, tak ada teduh. Illa zilluh, kecuali bayang teduh arasy Allah Subhanahu wa taala. Maknanya panahlah. Itu semua duk panah belaka mereka 7 gulungan ni. Lepas tu soal lagi boleh dimasuk alah ni juga, hari kita baca hadis dulu dah. Kita sedekah. As-sadaqatu tutfi'u harral qubur. Wal mu'min yastazilluna yaumal qiyamah fi zilli sadaqatihi. Maknanya sedekah itu boleh memadaikan panah kubur, dan juga orang mukmin itu akan berteduh di bawah teduh bayar sedekah dia pada hari kiamat. Itu satu mana sedekah. Al-hadis ini pun ada juga sedekah. InsyaAllah ta'ala kalau dia kita nak baca insyaAllah. Siapa dia 7 golongan ini yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga daripada kepanasan yang sangat terik bersangat ter pada hari kiamat, iaitu imamun adilun, imam yang adil. Imam di sini mana pemimpin yang adil. Punam yang dia tu menjala keimamannya syau adil terhadap rakyat jelata dia. Istilah imam ni mana sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dia ada, rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kelima imam telah diguna, dipakai, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mensifatkan sifat apa? Ibadur Rahman. Imam-imam ni maknanya pemimpin. Quran pun imam juga kerana ia ada pimpin. Bila seorang mati dalam kubur, di antara soalan yang akan dikemukakan oleh malaikat dalam kubur kepada si mati, ma imamukum. Siapa dia, apa ke imam kamu? Bukan itu imam dek semaya, bukan imam pemimpin, tapi maksudnya ialah Quran itulah. Kita ni pia dek pimpin, manusia ke dek pimpin, atau panggil kita tu ke dek pimpin. Tapi orang yang duk dengan Quran dia boleh jawablah. Katanya imamuna al-Quranul Karim, imam kita ialah Quran. Itu makna imam. Imam di sini maknanya pemerintah atau pemimpin. Dalam istilah Islam ni ada 3 semua. Diguna satu mula-mula sekali khalifah. Khalifah ni makna pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepada Nabi mati, maka dipilih khalifah. 4 oranglah.
Lepas tu sungguh kata lima orang iaitu Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, termasuk dalam khulafak juga. Adapun khulafak sudah ditetapkan iaitu 4 orang, mula pada Abu Bakar hingga sampai kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi gelar khalifah belaka, tapi bos siapa Zami Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dipanggil kata Amirul Mukminin. Dipanggil Amirul Mukminin. Abu Bakar tak panggil, orang tak panggil Amirul Mukminin, panggil khalifah Abu Bakar. Umar pun panggil juga khalifah, tapi satu gelar bagi pemimpin dalam Islam yang diguna kepada khalifah iaitu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin. Bozami Usman do Amirul Mukminin lagi. Bozami Ali diguna imam. Al-Imamu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Itu istilah ni. Jadi kita faham di sini bila Allah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata imam, maknanya umat Islam ni dia kena ada pemimpin. Tak boleh duduk dengan tidak ada pemimpin. Tak boleh duduk dengan tidak ada orang yang duk uruskan urusan mereka itu. Sebab pemimpin dalam Islam ni dua perkara tugas dia. Satu panggil apa dia? Iaitu hirasatuddin, nak jaga agama. Yang keduanya siasatu dunia, nak mensiasahkan. Siasah ni maknanya kan borihan, kamuang, itulah yang kita panggil kamuang, kamuang, kamban, kamuang. Maknanya nak mengatur, menyusun cara hidup rakyat umat semasa berada di atas dunia. Yang mencakupi kehidupan mereka itu dari segi ekonomi, nak buat lagu mana, cara mengetah nak buat lagu mana, keamini nak buat lagu mana, bila ada orang salah nak nak buat lagu mana, nak tindak lagu mana, nak ambil kesalahan dia lagu mana. Itu panggil siasatul dunia. Makna mengetah lah, mengetah cara, kalau lah ni cara demokrasi, tapi Islam cara Islam lah. Asahnya ialah adlu, al-adlu, keadilan. Itu asah hafsah sekali dalam mengetah rakyat atau berihan pacacat. Ia kena siasatu, hirasatu din, jaga agama daripada menyeleweng. Orang mula-mula nampak zahir molek nak jaga agama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab apa Nabi wafat, timbul dua gulungi yang besar di kalangan orang-orang hak duduk dengan Nabi dah pada masa tu. Satu iaitu orang jadi murtad, tubik pada agama. Yang kedua, orang tak sah keluar zakat. Lalu Nayubai pertama bagi Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia ijtihad di hadapan khalayak ramai, iaitu dia nak perang lima ni, qital panggil, nak lawan puak ni. Tak boleh lak. Sebab apa? Sebab nak hirasatuddin, nak jaga agama. Ini di antara maqasid asy-syariah. Citnarum kut mai Islam, nak jaga agama daripada dibuat main-main oleh manusia. Masuk dah, masuk tubik, masuk tubik, masuk tubik, sepuluh munafik itu, na'udzubillah minal munafikin. Tak boleh. Itu kena kemah agama. Barulah agama akan kekal, terus berperani sebagai suatu cara hidup yang boleh memimpin manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Sebab tu perani ime besar hingga Nabi tak orang mula-mula sekali daripada tujuh gulungi ni. Tak mula-mula, tak ada kata orang lain dulu dak. Imamun adil. Nak panggil imam, nak panggil amin, nak panggil apa tak ada masalah. Hadis Nabi pun ada orang lain dia kata kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi pun guna juga kelima amin. Amir-amir daripada amara, perintah, suruh.
apa ngi imarah, imarah Makkah misalnya, apa ngi pemerintah Makkah, ame itu ame ni, nah tak ada jadi masalah sebab diguna oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keadilan ni satu perkara yang besar. Dunia sekarang yang timbul huhara situ, bunuh membunuh, dan peperangi, rebut kuasa dan sebagainya, gulingnya dan sebagainya, kerana mari daripada nah meretas cara tidak adil. Kita rakyat sama ada adil ni bukan nanti meretas negeri, bukan nanti jadi imam besar, nah bukan jadi nanti jadi amir besar, bahkan dalam keluarga kita pun kita kena jalan nah asah dasar keadilan di kalangan nah anak-anak kita, bahkan isteri-isteri kita. Kalau kita beristeri lebih daripada satu, maka dasar adil ni dasar yang diambil berat oleh Al-Quran. Kalau tak kuasa pawahidah pada sor jadilah cukup dah, sebab tak kuasa nak buat adil nah, tak pandai nak buat keadilan, tak mampu nak menegakkan keadilan, maka cukup dengan sor. Kalau tidak bahaya nah, makna kata adil maknanya apa? Zalim. Tak gitu. Kerana adil lawan zalim. Adil itu mana wad'u syai' fi mawdi'ih. Patu pula zalim wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih. Adil mana kita letak sesuatu pada tempatnya, manakala zalim kita meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu jadi lawan dia. Nah. Jadi imamul adil adalah diambil berat oleh Islam, dan Islam menggalak suruh kita supaya ada imam, ada pemimpin. Baik tu buat Nabi mati tu, pok-pok sahabat yang bergaduh lalu dah. Lepas tani pun siap panggil, nak pilih orang yang nak ganti Nabi untuk memimpin dalam dua perkara saat ni lah. Nah, iaitu nak hira satu din, wasiat satu dunia. Nak jaga agama dan juga nak mentadbirkan nah, urusan dunia. Satu. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Ini orang nak duduk bawah teduh nah, bawah teduh arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tak kena matahari, tak kena panah pun ni. Allah, Nabi dia ambil berat dengan wairun jawacun pemuda. Syab makna orang muda, lepas ada imam, lepas ada pemimpin, mari ambil berat pula kepada pemuda. Kerana Nabi tahu kata pemuda ni orang yang kuat, orang yang boleh khidmat kepada Islam, dan orang yang masih apa umur dia duduk di tengah-tengah panggil, di antara budak sangat dan tidak begitu panggil tua. Itu panggil wasatiyah. Nah, wasatiyah ni menanda kata kuat, sebab dia ada antara tu, antara budak, budak dia tak agak lagi, tak apa agak mana. Lepas tu pula tua, kau tak agak, tak gitu. Supaya matahari di tengah, tengah langit lah. Bila matahari kuat, kalau lalai ni tak ada kuat lagi, panah. Bila matahari di tengah langit mulai, situlah cahaya dia nya kuat. Buat kita rasa panah. Nah, nak tubik pergi sejik, nak tubik pergi mana wasa segar kerana panah. Itu kerana dia kuat cahaya dia. Nah, begitu juga pemuda adalah orang yang sangat kuat. Nabi royak ni kena molek, boleh pakai seumur, terutama zaman sekarang, zaman yang pemuda banyak, bukan kata semua dah, sesengah mereka itu panggil duk jadi menyelewing daripada ajaran Islam yang sebenar. Di kampung-kampung panggil habis nah, atau panggil sudah hilang panggil kepemudaan dia. Dalam arti kata pemuda yang pehek Islam, pemuda yang sepimana Nabi sebut sini, nasya'a fi ibadatillahi azza wa jal. Yang nasya' ni mana timbul,
Timbul lepas tu ya kodok. Duk apa? Duk subuh, duk subuh, duk petana semua panggil. Nama watarabba, itu makna dia. Nama ni makna subuh semua. Ya ko ko apa ni? Ko naik, ko naik, ko naik, ko besar, ko besar, ko molek, ko molek. Dalam didik ke untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Umur berapa pemuda ni? Ulama dia khilaf. Neh nak letak seseorang nama pemuda tu ada setengahnya daripada mukallaf apa balik lagi. Daripada balik sampai kepada umur 30 atau 32. Neh ada setengah katanya umur lalu dah ambil umur 15 sampai umur 30. Ni panggil cuan wela yang kita panggil kata yawacun atau wairun. Tahu itu pemuda. Ambil pada umur 15 sampai 30. Siapa dia umur 15 mulalah jadi pemuda mengikut agama Islam kita, dan sampailah kepada umur 30 masih kuat lagi. Ya itu. Jadi tenang ya kata nak cari mana neh di zaman learning ada tak ramai orang-orang muda yang dia tu hidup terbiah dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah anak-anak kita tu jadi sendiri? Neh, ada juga ayah dia sendiri. Soalah kata jadi sendiri ni kerana maksudnya kerana ibu bapa dia tu molek. Neh, tak ada kena terbiah banyak, tak ada kena ajar, tak ada kena asuh. Neh, babaya turun kerana ibu bapa dia molek. Tu. Dan ibu bapa dia molek, maka dia jadi molek lah insya-Allah taala lah. Tak itu. Serta kadang-kadang tak jadi juga. Ibu bapa molek tapi anak tak molek. Itu dia kena terbiah. Batu Nabi dia ingat pada awal-awal lagi. Na kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi ayyunasiranihi ayyumajjisani. Tengok Nabi ingat pada bau lahir lagi. Mula wanuk. Neh. Setiap orang anak yang baru lahir dia lahir atas fitrah suci, bersih, Islam, tauhid. Kasih pada kebaikan kenih molek-molek. Maka dua ibu bapa lah yang mengyahudikannya. Nauzubillah. Nauzubillah minal yahud, daripada orang Yahudi yang jahat. Bukan semua Yahudi jahat tapi apa yang jahat itulah. Begitu. Tu semua dalam agama ada orang baik, ada orang jahat. Kalau tanya kata dalam Islam ada ada orang Islam hak jahat, ada. Hak zina ada ada, ada. Hak minara ada ada, ada. Nah. Itu nak ayat kata semua dalam agama mana-mana pun dia ada tak molek. Tapi dalam Islam ni dia hak tak molek dia aku kata tak molek. Tak gitu. Hak molek aku kata molek. Jadi kita nak ayat kata gulungi pemuda ni orang yang bernasib baik, dia dapat terbiah yang baik dalam beribadat kepada Allah. Ibadat kepada Allah suka kepada masjid tu jelah tu. Nah, zaman lah ni kita tengok mana apa pemuda yang suka masjid. Apa orang mari tak sekira di sekolah lah, di sekolah, di pondok tak apalah. Kalau di pondok guru duk atur, guru duk jaga, guru duk gi apa ni gituruk di berek dia, di pondok dia mai semaya. Di rumah ya bagi kita Fatimah lah. Berapa orang pemuda yang mari semaya berjemaah di zaman sekarang. Kalau mari pula akhir-akhir sah-sah yang akhir, lewat-lewat tak ada semaya. Tu. Ya bagi kita Fatimah. Itu keadaan pemuda kita di zaman sekarang. Nah, yang kita rasa takut, rasa gung. Bagaimana kita nak kembali dia semula? Nak widya tu nasya'a fi ibadati rabbih azza wa jalla wa lagu mana. Kalau kita tengok sahabat-sahabat masya-Allah di antaranya iaitu Abdullah ibnu Amrin. Dia orang muda tapi orang suka pada Quran. Itu nak salah satu kita nak didik anak kita didik dengan Quran. Abdullah ni dia hipung Quran. Lepas tu dia baca Quran. Baca semua Quran satu malam. Dalam satu malam dia khatam Quran baca habis. Lalu orang lagi mengadu pada Nabi lah. Tu kanu tu lalu tu.
Itu seolah dari hati orang okay, duk gi sahabat-sahabat lainnya gi wayak pada Nabi. Wayak tu nak tahu hukum lah, bukan nak mengadu huduh dah. Apakah hukum boleh ke dak nak baca Quran dalam satu malam sekali? Tak gitu, habis. Lalu Nabi panggil dia. Nabi kata, "Bacalah." Nah, "Wiya di sebulan, wiya habis sebulan." Tu. Sebulan habis sekali, sebulan habis sekali, sebulan habis sekali. Maka jawab ana, "Qultu ya Rasulullah, astamti'u biquwwati wa syababi." Masya-Allah. Ya Rasulullah, aku mau berseronok dengan Quran menggunakan kekuatanku dan kepemudaan aku. Kemudaan aku. Yang muda mana yang muda lagi lah. Dalam umur panggil syabab. Dia minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku nak gunalah. Kerana pemuda ni ya kuah, satu kekuatan besar. Guna gapo baca Quran lah. Kerana dia orang wahyi Quran, suka habbul Quran, suka Quran." Rasulullah pun kena pula dah. Rasulullah kata, "Ginilah. 20 hari. Tawa lagi mari. Dia pun jawab sepatu. "Ya Rasulullah, astamti'u biquwwati wa syababi. Aku nak bersenok, aku rasa suka kena mena ni baca Quran. We habis cepat-cepat dalam masa sikat-sikat. Karena aku syabab, karena ada pada aku kuah kekuatan." Bergoyak gitu, Nabi turun pula, "Ginilah, we 10 hari. 10 hari." Lepas tu dia pun minta lagi, "Ya Rasulullah, aku astamti'u biquwwati wa syababi pula dah." Dia minta satu. Doa tu dia kuat juga agak. Tak apa sama-sama gitu. Rasulullah gapo dia ya bimbang itu ya akhafu. Rasulullah kata, "Aku bimbang takut umat tak agak." Rasulullah ya kasih pada umat dia, pada sahabat dia. Cuba boleh nak merengi-rengi, jadi memberatkan, membebankan atas apa ni? Atas diri seseorang sahabat dia. Jangan kata baca Quran nak bersugi itu. Nah, "Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki min kulli fi kulli salati, inda kulli salati." Jikalau aku mau memberatkan atas umat aku, nescaya aku suruh dia bersugi tiap-tiap waktu sembahyang, 5 kali sehari. Tapi Nabi wasaksi kasih pada umat dia. Nah, dia tak ada suruh. Suruh ni takut wajib itu ya. Dia suruh yang diwajib. Dia wajib nyanyo pula dah. Bawa nak mari semaya dia kena sugi. Padahal kita rasa tak ada berat sekali. Tak gitu. Sugi ni ambil kayu sugi, mari ronyoh-ronyoh gigi, jadi dah lah. Tak gitu. Mungkin nanti pun beruh bawa ubat gigi tu mana sugi di zaman Nabi lah. Dia panggil siwak. Sallallahu alaihi wasallam. Nyak tu pun Nabi wasa sekiye dah pada umat dia, takut memberatkan atas mereka. Ini baca Quran tak ada. Tapi bukan dia nak wajib. Cuma dia minta gitu takut sekiye kepada Abdullah bin Amr ini. Itu nak ayat kata, orang muda pemuda kita galak dia baca Quran. Alhamdulillah zaman sekarang panggil Quran sedang-sedang membangun, sedang-sedang hidup dah Quran. Alhamdulillah panggil bangkit semula. InsyaAllah kita akan kembali kepada Jailil Quran, generasi Quran pula InsyaAllah Ta'ala. Kerana Quran ni, "Inna hazal Quran yahdi lillatihya akwam." Sesungguhnya Quran ini memimpin dan menunjuk manusia kepada jalan yang lebih lurus dan betul. Itu salah satu daripada cara kita nak terbiah nak wi pemuda anak-anak kita hidup dalam apa ni, dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tu Quran. Hak lain lagi, bukan Quran saja, hak lain lagi semaya kita kena ajar dia semaya. Semaya apa ni, "Murru auladakum inda sab'in wadribu 'alaiha inda ashrin." Naklah kamu suruh
anak-anak kamu semaya waktu umur dia 7 tahun. Itu nak terbiah, nak latih. Bukan suruh cara wajib dah, suruh cara terbiah anak-anak. Umur 7 tahun kena ambil wakil dah. Ibu bapa kena widya semaya Quran dengan semaya molek dah. Dari tu. Supaya dengan apa? Supaya dengan Luqman dia suruh anak dia tu, ya bunayya aqimis solah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Luqman kata, hei anakku, dikalah kamu akan semaya. Itu Luqman, seorang hukama yang dia tu ambil berat dengan terbiah anak-anak dia suruh semaya. Kita bimbang mana anak-anak kita takut tak semaya. Kerana supaya kita royak lah rukun Islam 5 perkara bagi budak-budak tu, semaya sah lah. Apasal syahadah tak apa dah, dia wanak daripada kita jadi orang Islam dah. Pak jadi Islam, mak jadi Islam dah, tak apa dah, wanak apa ni, mari jadi Islam dah. Hanya semaya. Yang lain tu zakat kena cukup syarat dia, besar-besar banyak. Kamu kita kena latih. Hak lain tak ada suruh latih, semaya ni suruh latih. Tu puasa juga ada juga suruh latih sikit-sikit. Itu pun sahabat buat. Tahu itu. Suruh ajar anak dia puasa, patuhi, makan katik. Tak makan dekat-dekat dia. Kalau dia rasa lapar nampak wim tarak, dia wim makan. Itu juga kena latih juga. Jadi kalau kita latih awal-awal dari masa budak-budak, masa muda-muda, dia tua ni dia tak ada berat dah. Tak gitu. Ni pun kalau kita tidak berat, umur tua baru nak mula semaya, umur tua baru nak puasa. Jadi panggil susah. Dia jadi kita buat dia jadi molek, dia rajin semaya, masya-Allah rengi. Tak gitu. Lepas tu lain pada tu kita kena wi anak-anak kita tu kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, suka pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah panggil baru jadi orang muda yang nasya'a fi ibadati Allahi Azza wa Jal. Alhamdulillah, walaupun sudah ada pemuda-pemuda yang menyeleweng daripada ajaran Islam, tak sesmaya, malah ngaji, lekat dadah tu, dadah ni macam-macam, tapi kita tidak nafi kata ada golongan pemuda-pemuda yang dia tu panggil ada terbiah, ada didik. Alhamdulillah. Masuk oborong situ, oborong sini. Kita kenawi, terutama di zaman masa-masa apa ni, masa-masa cuti sekolah ni. Jangan kita wi biar dia ada main dengan sains-sains dia. Kerana di kalangan sains dia tu boleh jadi ada atau molek hak jahat. Bawa erik anak kita wi jadi jahat supaya dia juga. Na'udzubillah min zalik. Itu dua gulungnya. Yang kedua, gulungnya yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Orang satu gulungnya orang yang hatinya tergantung dengan masjid-masjid. Ini orang suka masjid. Dia suka masjid mana suka beribadat. Hak ni masuk belakalah. Orang tua dan orang muda masuk belaka. Sebab tu kita nak bina hati kita. Wih rasa kena nak main masjid sama, tak boleh luar. Bila luar rasa sayu, rasa tak sedap, rasa salah, rasa tak kena. Supaya kita ada ayat Abdullah ibn Mas'ud tu lah. Dari tu Abdullah apa? Abdullah ibn Umar tu. Bila dia tak ada main semai jumlah satu masa, tak ada main isya satu waktu ya, dia klik di qadha syara dia. Semai malam hingga tak ada tidur sampai cerah. Sampai subuh lah. Kerana dia rasa salah, rasa tak betul, tak turut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas tu nak buat lagu mana? Nak wi kasih masjid. Kita ni duk usaha nak wi ada imarah masjid. Tujuannya nak wi kita, hati kita rasa nak bergantung dengan masjid. Mari memajukan masjid, mari menghidupkan, menghayati risalah masjid. Kerana masjid dibina untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nuayat hati itu. Nuwa hati, warajulun qalbuhu. Hati itu nuwa lagu mana nak wikasih. Kepada masjid. Mana-mana masjid apa sebab dia kata di sini bil masajid. Dengan masjid.
masjid-masjid. Ha, tu. Makna bila dia mari sembahyang satu waktu, ha, nanti waktu setelah lagi nak mari pula. Itu makna kata gantung. Kalau banding gak serupa dengan pelita, serupa kipas duk apa ni, orang duk ikat, duk gantung di masjid itulah. Dia tak ada gimana nak terikat. Nah, itu dia panggil satu orang yang tuhewi kemuliaan kepada dia, yang mana dia tu nah suka kepada masjid. Kita jangan hidup suka di basah-basah, jangan hidup hati tak leh, tak gi dah kopi, puasa pun tak kena. Jadi tagih. Ha, kita wui tagih masjid, jangan wui tagih kedai kopi, tagih di kedai-kedai biksi, hang-hang tu, hang ning tak gitu. Ha, tu. Bah tu tak leh nak gi kedai, nak kedai nak masuk lalu. Ha, kita wui rasa kata hati kita wui tagih tit, ya. Ha? Tit apa? Tit masjid. Ha, tu. Bila hati lekat, kaki wasa nak mari. Ha, nah, insyaAllah ta'ala maknanya semayah berjemaah dan mari duduk di masjid, baca Quran, doa, zikir, nah, i'tikaf dari masjid. Ni hari ni kita masuk masjid, pihak-pihak masuk masjid, ni ahli i'tikaf. Nah, jangan wipri. Ha, jangan wugi. Itu supaya orang duduk luar, orang duduk takhisi luar, atau orang duduk pada luar masjid saja kita. Kita duduk sejer wajer dalam masjid, tapi hati tak ada gerak sikit abuk. Kata nak niat nawai tu, nah, sunnatul i'tikaf lillahi ta'ala. Kata gilah. Nah, makna niat nak mengurungkan diri kita dalam masjid kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh pahala. Itu panggil peran niatnya. Butbak niat ni nak we kita bezo antara ibadat dengan adab. Nah, kalau duduk saja tak ada niat, supo dengan orang duduk luar tak ada boleh pahala apa. Kalau kita mari niat duduk walau star saja pun, kita boleh pahala dah. Kerana i'tikaf bukan nanti kata 10 akhir Ramadan. Tahu itu. Bila-bila masa, bila kita masuk masjid, kita niat i'tikaf kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu satu ibadat yang kita kadang-kadang panggil pandai awak tak tahu. Nah, insyaAllah ta'ala lepas ni kita kena tahu. Katanya masuk masjid hendaklah kita niat i'tikaf pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama di segi pemerintah iaitu imam adil, yang kedua segi terbiah iaitu syabab yang dia tu terdidik dalam beribadat kepada Allah. Lepas yang tiganya gulungnya yang hati dia tu rasa nak imarah masjid. Nah, yang keempatnya warajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini ukhwah. Ukhwah tak ramah dua orang ya. Ukhwah ada di sini. Nah, maknanya orang yang berukhwah secara kasih. Kasih kerana Allah dan benci pun kerana Allah. Nah, apa panggil al-hubbu fillah wal baghdhu fillah. Kene pada demo ni kerana Allah. Benci kepada demo pun kerana Allah. Ah, ini dasar yang orang yang akan dapat apa ni teduh pada hari yang tidak ada teduh, tidak ada bayang teduh, sikit habuk pada hari kiamat nanti, iaitu warajulani, dua orang lelaki atau dua orang perempuan tak ada masalah pun. Nah, sama dipanggil taglib. Di taglib sebut ni kerana untuk nak wi taglib biasa gitu. Supaya tu hasuh lah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Tak ada kata ya ayyuhallazi ya ayyuhallati apa? Ittaqillah, ya orang perempuan takut dak. Dia kata so, dia kata orang lelaki, panggil orang berimej. Panggil orang berimej masuk lelaki masuk perempuan. Wa rajulani tahabba fillah, dan dua orang yang kedua-dua itu berkasih-kasih billah, makna lillah kerana Allah. Maknanya di sini kita faham suh kita tu sang, jangan hidup sore nak cari sang. Pas sang we ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan we timbul rasa kasih. Bukan sang kerana nak makan, bukan sang kerana nak tupai ke benda edak.
Saya nak tupai dari segi kebaikan. Nah, tu tahabba fillah, isyarat dianya fillah, kena rasa kasih kerana Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Adapun hak molek kita wi nasihat, tunjuk ajar, dan kita minta nasihat daripada dia, tunjuk ajar pada dia, gile panggil, gile kebaikan, gile ambil istifadah, ambil faedah daripada saudara kita. Ijtama'a alaih, ia berhimpung, bersaing, ne rapat, ne capu alaihi alallah, kerana Allah. Ha, maknanya atas dasar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu dasar bersaing. Ne wa tafarraqa alaihi, dan dicerai, pisah dua orang itu pun kerana dasar ikhlas pada Allah. Tak sih pada sain, kerana sain jahat, sain tak boleh apa ni, tak nasihat tak dengar, neh nak buat maksiat, tak sih turut benda baik, ha, kita tak boleh duduk dah lah, neh demo-demo dah lah, tak begitu. Bagaimana kita tegah, tegah tu kerana alaihi, kerana Allah, tak begitu. Bukan kerana kita benci ke dia, neh pada kebenaran dia dak, kerana benci pada sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada dia. Ini dua orang ini juga akan bersama dengan zil, eh zillah, zillillah, eh panggil apa, eh, di bawah teduh arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, warajulun da'athum ra'atun zatu husnin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ani lakilah ani yatek ni. Nah, dan orang, golongan orang laki yang mengajak akan dia oleh seorang perempuan yang mempunyai rupa yang cantik. Lalu dia kata, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni panggil di segi sosial. Nah, saat ini di segi sosial juga, saat ini sosial juga. Agahan ini sakut pau hubungi seorang dengan seorang perempuan. Ha, tu. Di suatu zaman yang berlaku lagu ini, terutama zaman sekarang, zaman teknologi, alat-alat dan perhubungan yang mudah. Nah, kerana ayat sini katanya, gulungi lelaki yang diseru, ajak akan dia oleh seorang perempuan. Ajak apa ni? Bukan ajak nak pergi ngaji, bukan ajak nak takwa pada Allah, bukan ajak apa, ajak nak buat jahat. Ajak nak berzina. Jadi mula oleh orang perempuan. Nak kata orang perempuan ada nafsu, syahwah. Nah, dan nafsu tu kadang-kadang membawa kepada dia tu nak buat jahat. Tu. Jadi sebab itulah kalau kita tengok hikmat Allah Subhanahu wa taala, kalau masalah curi ni, nah, Allah mula dengan orang lelaki, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, hendaklah memotongkan, potongkanlah tangan keduanya. Bawa masalah zina, nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dia mula dengan orang perempuan dulu. Az-zaniyatu waz-zani. Tak serupa. Nah, dan orang wazani itu wazani, dan orang perempuan yang berzina dan orang lelaki yang berzina. Jadi di sini nah, mungkin hikmahnya kerana orang perempuan juga ada nafsu syahwat, dan boleh jadi dialah yang memulakan, menyebabkan orang lelaki berlakunya berzina. Tidak syak lagi kerana nah, Allah Ta'ala membekal pada tiap-tiap manusia ni ada syahwat. Zuinalina sihubus syahwat, dihiaskan kepada manusia suka kepada benda-benda hak ia sedak wahi. Maka di antaranya masalah abzina. Dengan itu, nah, kita nampaklah di sini yang Nabi Wayak kata, hendaklah orang lelaki itu wingat daripada orang perempuan. Karena orang perempuan ni dia boleh dua. Satu, dia menarik kan, tarik orang yatim, buat jahat, nak ajak buat benda-benda yang keji. Nah, dan dia juga ditarik. Maknanya orang lelaki ajak dia.
boleh jadi juga tak gitu. Dua-dua boleh berlaku dia. Nah, berarti dalam hadis ni iaitu warajulun da'at umra'atun zatu hasnul jamalin ni iaitu orang perempuan mula dulu. Zaman lah ni sebab kita katalah tak ada kena pergi ajak rumah. Zaman Nabi ni kena pergi ajak rumah. Nah, kena pergi cari jatah, pergi jumpa. Lah ni tak ada kena jumpa. Kadang-kadang pakai terosak. Pakai lain, pakai apa alat-alat yang mudah, hanya tahu dua orang saja. Yang si lelaki, lelaki dengan perempuan tu. Orang lain tak tahu rahsia. Dia ajak lagi mana, nak buat apa hati. Dia boleh tengok dalam terosak dia. Dalam telefon dia. Mudah, pergi sore. Royak lah orang tua, kata nak pergi situ, nak pergi sini. Buat alas, pergi sekolah ke, pergi berek, pergi pondok ke, nak pergi kedai, nak pergi beli. Nah, dalam masa sikit-sikit, janji dengan lelaki tak ada payah. Itu satu bahaya yang besar, terutama zaman teknologi ini. Teknologi yang wipedah satu segi dan wimudarat satu segi. Nah, kalau kita tak pandai guna, ya wimudarat. Itu. Tapi dalam hadis lain iaitu zatu jamalin wa malin wa mansibin. Orang perempuan yang ada janguk sudah. Yang kedua ada jawat teh pula dah. Ada tamneng. Yang tiganya ada harta. Nah, harta banyak. Pas pia tak narik. Orang yatim mana tak si. Kalau kira marilah. Nah, janguk. Janguk sekarang pun badan dah. Pada ni janguk ya. Zatu husnin wa jamalin, mempunyai keelokan dan kecantikan. Nabi nak kata orang lelaki ni masya-Allah. Dia kata inni akhafullah. Sesungguhnya aku ni, sesungguhnya dia jenjan dia panggil, tegah. Kata inni akhafullah, aku takut pada Allah. Nak cari mana? Nah, orang yatim nak jawab macam ni. Mereka orang hak tadilah, orang syabun nasya'a fi ibadatillah, hak tu sungguh boleh jadi. Dia tak safe zina, dia takut zina. Nah, kerana tak padai, padahalnya nak menikah star saja, pakai dua kelimuh, tiga kelimuh. Nah, qabil tu nikah habis. Nak tu padai dah, cukup dah. Boleh nak tidur, boleh nak buat gapo, nak pergi mana, nak pergi honeymoon di mana, negeri mana, nah, resort mana boleh laku. Dua kelimuh saja. Belanja kita tengok. Belanja panggil apa? Seberkat-berkat orang perempuan iaitu semurah-murah, semudah-mudah belanja. Nah, belanja mah kahwin dia tu. Itu Islam nak we galak kepada mendirikan rumah tangga yang bahagia. Ni susah. Nah, perempuan negeri-negeri Arab tu nak boleh nikah tu Allah kena ada umur dulu. Pas umur hak buruk-buruk tak sah. Umur atak-atak tak sah, kena umur batu. Nah, umur cantik, alat-alat dalam canggih pula dah. Tak pada umur hak kena ada kereta dulu. Barulah lek perempuan tu nak. Tak gitu. Berat. Habis tu duk lari gim nikah rata-rata luar negeri tu. Karena mudah, sesungguhnya negeri mudah tak ada payah. Ya, kalau orang itu turut syariah Islam sungguh-sungguh, jadi seni, tak ada payah. Nah, tapi walau bagaimanapun bukan kata kita nak memurahkan orang perempuan dah. Makna we pada-pada. Nah, tengok darjat dia lah. Tengok tanah dia tu, kedudukan dia di segi keuangan, segi ekonomi. Supaya kita nak mengelak daripada berlakunya zina. Lebih teruk, lebih rusak lagi. Masyarakat kita dah nak bahagia. We ada kereta, ada rumah. Nampak seni luar ya. Tak gitu. Dalam boleh jadi tak ada bahagia. Tapi kita tengok Nabi kata seberkat-berkat apa orang perempuan iaitu orang yang dia terima belanja mah kahwin yang mudah, nah, yang murah. Itu yang kedua. Ini akhafullah, ini tanda kata ia berimej kepada Allah. Dalam hati dia ada sifat takwa kepada Allah. Nah, pahaliknya rajulun sini orang tua jarang nak berlaku. Nah, tu orang-orang perempuan pun tak ada nak mana orang tua-tua tak gitu. Jangan sama muda dia.
sama muda dia, ada gila, ada geletik, ada gapo ni sama muda dia tu. Kalau tua dia tak geletik, nak geletik kan tua, tak gitu. Inni akhafullah, ini besar sekali, inni akhafullah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu bi yaminuh. Lelaki, gulung lelaki yang bersedekah dengan satu sedekah, kemudian dia menyembunyikannya. Nah, ini panggil ibadat, ibadat khafiyah, ibadat secara ikhfa panggil. Tu buat senyap-senyap, tak si biar orang tahu. Cara ni panggil lebih menjamin dari segi ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada royak. Kalau suami tak royak pada isteri, isteri ke duit dia je tak royak kepada suami, anak tak royak pada pak, pak tak royak pada anak, senyap-senyap. Orang dekat. Maknanya tangan tangan sedekah, tangan kiri tak tahu. Ni dekat ni ya. Ni tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan sedekah, tangan kiri tak tahu. Mana orang dekat. Masya-Allah. Satu hadis ni nah menggalakkan kita sedekah, dan sedekah seperti mana kita royak hadis dulu dah, iaitu boleh mendapat bayang teduh pada hari kiamat nanti insya-Allah. Yang akhirnya iaitu warajulun zakarallahu khalian fa fadad aina, iaitu golongan lelaki yang berzikir pada Allah khalian, hal keadaan sembunyi juga hani. Masuk dua ibadat lah, satu ibadat zahir, yang kedua ibadat, ibadat apa? Ibadat yang tersembunyi. Senyap-senyap. Bila nak senyap? Maya lima waktu ni goliknya orang okay, ramai kita semaya jumaah. Ya kena malam lah. Zikir waktu malam, bangun tengah malam, sama ada zikir dengan semaya, zikir baca Quran, zikir dengan doa, zikir dengan istighfar, zikir dengan taubat. Bangun sore nah kodok mengalir air mata, fafadat aina, lalu mengalir oleh dua matanya, mengalir air mata oleh dua matanya. Itu panggil, ini juga gulungnya yang mendapat kebahagiaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menghadapi kepanasan pada hari akhirat. Hadis ini muttafaqun alaih, diiktifak oleh Bukhari dan Muslim. Qadani hari ini hisab utama, mudah-mudahan Allah Taala jadi kita pada orang yang tujuh gulungnya ini insyaAllah. Yuzilluhumullah fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. وفوض امري الى الله ان الله بصير من العباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليكم ورحمه الله وبركاته.